Satu persatu pendukung Prabowo Sandi diperiksa polisi. Kali ini giliran putri politisi senior Amin Rais, Hanum Salsabila Rais, yang diperiksa selama 10 jam sebagai saksi kasus hoax Ratna Sarumpait. Hanum yang diperiksa sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Senin 27 Mei 2019, membantah jika dikatakan bahwa pemeriksaannya berkaitan dengan kasus dugaan makar dengan tersangka Egy Sujana. Dalam pemeriksaannya, penyidik melontarkan 20 pertanyaan untuk pengembangan kasus yang menjerat aktivis perempuan Ratna Sarumpait tersebut. Sudah memenuhi panggilan untuk sebagai saksi ya untuk kasus Ibu Ratna Sarumpait. Jadi bukan untuk Pak Egy Sujana ya. Jadi ada kesalahan ya. Dan ada 20 pertanyaan kira-kira dan alhamdulillah sudah saya lupakan semua apa ya.